Untuk mengetahui informasi terkini mengenai proses pencarian nelayan yang masih hilang, sudah bergabung bersama kami Bapak Andi Sultan selaku Kepala Operasi SAR Selayar. Selamat pagi Bapak Andi. Selamat pagi Ibu, sedikit konfirmasi untuk Kepala Operasi Basarnas Kantor SAR Makassar. Oke, Kantor SAR Makassar ya Pak. Baik Pak Andi. Halo. Uh, yep. Iya. Iya. Oke, Pak Andi bisa diinformasikan update dari pencarian korban hilang ini seperti apa hingga hari ini, Pak? Oke, pada eh, hari ini tepatnya pada tanggal 13 tadi kami sudah eh, memberangkatkan teman-teman eh, tim sar gabungan dari Kepulauan Selayar dari Pelabuhan Benteng menuju LKK. Di mana eh, LKK yang kami eh, akan lakukan pencarian penyisiran itu di antara Pulau eh, Kayu Adi eh, sama bersama Jampea dan juga ada di Ru Rujani. Rajin. Di mana Pulau Rajin ini Gini. adalah eh, korban terakhir yang terdampak di hidup eh, ditemukan oleh Nelayan dan mungkin kami akan fokuskan untuk di wilayah-wilayah itu namun tetap kita juga sudah melakukan upaya eh, koordinasi dengan eh, VTS eh, Serop untuk melakukan pemapelan di mana melihat dari eh, apa jalur ini merupakan juga jalur pelayaran bisa menginformasikan kepada pengguna-pengguna eh, eh, jalur eh, transportasi laut ini bisa apabila melihat korban bisa atau melakukan evakuasi atau melaporkan ke pihak Basarnas seperti itu. Baik untuk saat ini pak total korban yang masih hilang ada berapa jumlahnya kemudian yang sudah ditemukan ada berapa pak Andi? Iya untuk eh, total eh, itu apa masalah data? Itu kemarin kami eh, pertama mendapatkan informasi itu ada di, dari grup WA itu ada 35 orang. Namun setelah kami konfirmasi ke salah satu I eh, mengatakan bahwa 35 ABK ditambah dengan eh, juragan 2. Berarti itu 37 hmm. namun karena kemarin eh, signal kurang bagus... Maka dari itu mungkin nanti kami akan memastikan ulang untuk POB yang ada. Namun yang selamat, yang paling penting itu adalah 11 orang, 2 MD. Seperti itu. Baik. Untuk kendala dalam proses pencarian ini seperti apa? Apakah cuaca di sana juga masih kurang baik begitu Pak? Iya itu kendala seperti yang kemarin kami eh, dari Selayar untuk memberangkatkan pada malam hari, namun cuaca di wilayah tersebut sangat ekstrim, membahayakan untuk tim tim kami untuk melakukan tim sar gabungan untuk melakukan pencarian. Maka kami sepakat eh, bersama TNI AL dan Sabandar dan BBBD eh, untuk sepakat untuk melakukan pencarian esok hari pada tanggal 13 tadi pada pukul 7.00 sudah memberangkatkan tim ke LKK. Baik, terima kasih banyak informasinya Pak Andi Sultan selaku Kepala Operasi Basarnas Makassar. Semoga proses pencarian ini bisa berlangsung dengan lancar dan seluruh korban bisa ditemukan ya Pak. Terima kasih. Sehat selalu Pak Andi. Siap, ya, mohon doanya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.